Apa hubungannya sama nikah, Po? Lah, semua yang kamu bilang kalau dipaksa harus suka. Sini, Bu. Biar enggak emosi. Biar enggak emosi, Mama. Nona cantik ini. Woi! Pakai mic biar kedengaran mama, guys. Rambutku gatel, belum keramas, seharusnya sekarang keramas. Jadi mendadak mama datang hari ini. Terus mama lagi di kamar mandi sekarang, di ruang tamu cuma ada Cici. Terus sekarang Puspa mau, Puspa bingung sebenarnya gak ada konten, makanya Puspa mikir sesekali yuk om mama masuk di kontennya Puspa, kayak Puspa ngeprank mama. Karena Puspa belum pernah ngeprank mama kan. Jadi Puspa mau ngeprank mama berantem. Jadi Puspa kayak mau berantem sama Putu, kayak berantem sama Putu, terus mama relay gitu kan. Ya gitu aja kali ya. Puspa bingung, soalnya mau ngeprank apa ya? Bingung Puspa. Ya udahlah, ikutin aja jalan ceritanya nih guys ya. Semoga berjalan dengan lancar dan nanti Puspa gak tahu bakal berhasil atau enggak pranknya. Oke, soalnya mama tuh kan udah tahu anaknya prankster. Pasti ngeh kalau hal-hal yang sesuatu yang kayak ganjil, kayak gak mungkin kan berantem di depan mertua kan gak mungkin. Ya udahlah. Oke, kita lanjutkan lagi, oke? Udah, mama dimana? Sepeda, Puspa turun. Hah? Puspa turun. Bang! Ya ampun ya berantakannya. Sabar nah, baru juga berantakan sekali. Pak. Ini apa nih? Kalau nggak dipakai, buang aja. Kerupuk bisa di sana dilihat mama yang di sana kerupuknya. Orang mama lo nggak apa kerupuknya di sini? Ya maksudku dirapin dikit, baju belum juga dilipat. Kan katanya mau syuting lagi. Saya nak beresin sendiri kok Puspa suruh beresin. Saya nak. Kan yang gini. Kan ini bajunya saya. Ya maksudku. Kayaknya mana aku yang beresin deh. Nih. Beres. Kan bajunya sayang. Sayang ada beresin sendiri. Nah, ini ada bajumu. Ngapain kasih ke aku? Nih. Saya perhitungan sekali nih kok nih bawa tuh. Perhitungan sekali. Sayang tuh lo. Ini dipakai enggak? Kalau enggak dipakai tak buang gitu lo. Enggak enak kan ada dua orang tak datang berantakan gitu. Lah gain kan tumben Puspa kayak gini. Enggak aja. Ini bisa tuh. Cuk sana ada mama, jangan lempar-lempar nah. Pak. Terus ngapain kita sekarang? Gak tahu. Jadi konten. Gak jadi. Hah? Bad mood Puspa. Gitu doang marah. Kok lo ada mama marah-marahin Puspa? Enggak, maksudku kan gak enak dilihat gitu loh ya. Kayak gitu berantakannya. Kemana? Gak ada, mau naruh ini. Oke, Google. Kok jadi Google? Gak jadi. Maaf, saya masih dalam pengembangan. Terus ini apa? Ini boxnya siapa ini? Boxnya siapa? Kan box mejamu. Kan kau yang beli. Buat siapa? Buat Puspa. Yaudah, tapi kan kau yang buka ini tadi. Berarti yang punya? Puspa. Yaudah. Ya udah gitu. Eh, kamu tuh istrinya ya. Kamu yang bersihin. Tuh. Orang kenyataannya kayak gitu kok. Tugas itu tugas istri. Makanya itu. Besok dibuang po yang biar nggak Puspa dimarahin mama terlek. Oh ya ampun masih taruh di sana. Terus taruh di mana? Kamu lipat kalau mau di laundry udah taruh di laundryan. Sok basah gini bajunya sih. Bang. Tugas istri ya. Mama laporin nih. Boleh. Ini boxnya siapa? Puspa. Ada taruh di sana. Eh? Mana?
Oh, cerewet sekali ya. Belanja banyak-banyak lagi. Masa bosok belanja enggak boleh? Kamu ada izin enggak belanja? Enggak. Ya udah, berarti salah. Salah sayang. Lah ngapain salah aku? Lah kan seharusnya saya peka bosok foto ini. Ini kan bumbu dapur, tempat bumbu dapur. Sedangkan bumbu dapurnya kita enggak ada. Itu di dapur apa tempat bumbu dapur gede-gede kayak dugong? Nah ngapain harus beli kayak gitu kan? Terus bosok pakai apa? Pakai plastik, Po? Ya, kan, terus emang bungkus karet? Mana, Bu? Kok tuh ada mama lo ngajak tepat aja, malu po. Enggak maksudnya, ya itu udah ada mama biar tahu rumah kita tuh berantakan, dibersihin gitu. Kan nanti kalau ada tamu juga gimana dong? Ya kok bantu Puspa beresin, kan Puspa capek abis gini abis gitu beres-beres ini nyapu, ngepel, nyuci piring. Tugas istri memang gitu. Loh, ngerti tugas istri, emang istri pembantu kok bersihin semuanya? Ya enggak lah. Ya kan itu emang tugas istri ya, rapiin baju, terus kalau nyapu ngepel masih bisa dipertimbangkan ke tugasku. Kan kita udah bagi tugas ya sekarang. Masa itu? Duh, setelah mama ini mama isopo sih sebenarnya kan bela Putu. Ya mama mulai kamu salah ya masa mama belain. Dan kamu salah ya Putu marahin. Dengerin tuh dari mama. Dengerin. Males Puspa. Masa mama mau kesini baru kamu bersih-bersih. Wes bersih-bersih mah, cuma Putu sih ngeresem iku lho drone-nya. Iki lo kelambine dibongkar-bongkar. Yang resem siapa? Sayang. Siapa? Sayang. Hah? Sayang. Oh. Iki bajunya berantakan. Nah kan habis syuting yang beli siapa? Puspa. Ya udah. Yang punya siapa? Gak ada, aku punya gak ada, aku suka baju itu. Kan Puspa beliin buat sayang, kan ini punya sayang. Tapi aku gak suka. Ya kan harus suka, ini kan Puspa yang ngasih. Apa yang suka harus dipaksa? Ya iyalah kan demi membahagiakan istri, Zona. Putu koyo ngono. Terus kalau suka dipaksa terus suruh nikah, emang mau? Enggak lah. Ya udah berarti kan enggak suka dipaksa. Apa hubungannya sama nikah, Po? Lah, semua yang kamu bilang kalau dipaksa harus suka. Terus kalau dipaksa nikah kalau enggak suka? Sini, Bu. Biar enggak emosi. Nah, biar enggak emosi, Mama. Kami ya. Nona cantik nih. Woi! Siapa lagi naruh di sini? Saya. Ibu, ke atas ya, Bu. Yuk, Bu. Naik, Bu. Naik ke atas ya, Bu. Yuk, sama Bu. Bilang, tapi Bu itu tahu. Ya, bilang. Bilang dong, gak bilang. Ikut tegang sampai Bu bulet naik aku, tangannya gini terus. Dari tadi tuh. Ya, ya. Mau tanya apa? Papimu kayak gitu marah-marah. Gini terus. Ya kamu tuh istrinya gimana caranya biar suami tuh enggak marah-marah. Kok Mama? Berani Putu. Itu masalah. Kok kurang aja gitu Mama siapa sih marahin? Bubu. Bubu sampai takut sih. Wah, anakku dung-dung dia, anakku sayang ini nangis. Putih lho, kak bersih wongnya. Ya kamu dulu, kamu ini jadi istri. Oh jadi belain foto sih, gak ngerti mas. Ya, papi mau gila ya. Bu, liatin hati ya bu. Puspa gak ngerti deh ki. Kenapa? Kok gak ngerti Puspa, mama ini, mama bisa bersih kok bela Putu. Ya mamamu. Tapi kok bela Putu? Putu juga. Wong dia salah, wong pun salah, ya patut disalah dia. Kayaknya Puspa harus ganti skenario, seharusnya kau yang tersalahkan di sini. Ya. Ganti skenario ya, kau yang tersalahkan di sini. Kamu jadi menantu? Pak. Oh enggak ya. Kamu mau jadi cowok? Kamu salah orang kamu yang salah. Kamu mau jadi cowok? Enggak. Kamu mau gimana rasanya jadi cowok? Enggak. Ini rasain? Enggak. Tubuh gua aja enggak mau jadi cowok, makanya dia jadi cewek. Nah, coba lihat yang cowok, pasti malas. Tuh. Enggak aktif kan? Mama aku seharusnya marahin Putu. Lah Putu enggak salah ya, bener loh Putu. Lihat. Hah? Guys. Baru anaknya satu yang menikah, belum lagi dua-duanya nikah. Apa enggak langsung stroke mama ya? Enggak kayaknya jamnya mama kesini salah deh. Nah, kayaknya jamnya mama kesini salah deh. Iya, sama terlalu siang datang ini. Diberesin. Kok Puspa lagi? Kan Puspa nggak tahu kalau Mama datang. Kok nyalain Puspa terus sih? Mau datang ke sini. Makanya Mama datang ke sini, kok bikin janji sama aku. Emang kalian bangun jam berapa sih kok bersih-bersih? Jam 7, cuma kerjanya banyak. Apa aja? Itu tuh bersih-bersih.
belum suami bangun, istri udah bangun duluan. Dengerin, bukan kebalikannya, dengerin. Baru sekali, baru sekali ya kok dia bangun pagi. Coba aja kalau aku kutik di kasur terus bangun gitu, mana kok bisa bangun? Kan baru sekali kok bangun duluan bangun. Ah, harus pasang CCTV di kamar nih. Kan Puspa yang sering bangun pagi sekarang. Baru kemarin aja Puspa telat bangun jam 7:30 pas mau pulang kampung. Yo balap-balapan nah, siapa bangun pagi sekarang? Ya. Deal ya. Deal. Deal. Yang kalah apa? Okay. Yang kalah ngerjain pekerjaan rumah yang paling berat, deal. Apa pekerjaan paling berat? Nyapu ngepel itu paling berat tuh. Oke. Okay. Nyapu ngepel ya. Yang terakhir bangun nyapu ngepel, ya bangun duluan. Mandi sembahyang. Uh-huh. Deal. Deal. Okay, deal. Mandi sembahyang, deal. Deal. Okay, lihat guys, sembahyang. Mandi sembahyang ya, mandi sembahyang. Mandi sembahyang. Pokoknya nyapu, ngepel, urusan dapur dan lain-lain. Puspa gagal kok ngeprim mama. Kok mama belain putu ya? Mama kan udah tahu. Apanya? Ada kamera. Masa sih? Iyalah, aku tadi bilang ke dukung. Maksudnya tuh mau ngerjain kamu, tadi mau ditekan-tekannya ke kamu. Ah, males Puspa. Makanya kamu yang disalah-salahin. Mali. Sebenarnya gini guys, dia yang disalah-salahin karena emang dia benar kayak gitu, makanya disalah-salahin. Kok kamu malah mengkontriminasi Puspa? Hanya mama, hanya mama yang benar siapa coba? Siapa benar Puspa? Emang apa masalahnya? Ya masalahnya kamu nggak bisa bangun pagi. Loh, Puspa kan selalu bangun pagi dari kemarin. Nggak ada. Jangan, Mama ngerti dah. Ini masih tahu cuman jangan. Kau le, kau le, kau le, kau le, kau le, udah pasang kamera bagus-bagus lagi dua sisi. Ya deh, Puspa kayak gagal ngeprank. Siapa Mama? Malah Puspa yang diprank balik. Bilang. Kan aku gak bilang ini yang bikin. Desa. Desa, desa. Ya wes lah guys. Bye bye. Bye bye. Gagal pranknya hari ini Puspa. Puspa yang mau diprank balik. Ya deh. Thank you.